Beredar di media sosial sebuah video yang diduga rekaman CCTV insiden lift jatuh di Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali. Sebelumnya, kecelakaan lift jatuh tersebut terjadi pada Jumat, tanggal 1 September tahun 2023, siang di resort di Banjar Kedewatan Let, Desa Kedewatan, Ubud, Gianyar. Akibat insiden itu, 5 karyawan resort tersebut tewas. Dalam video terlihat sebuah lift tengah menaiki sebuah tanjakan curam. Tampak sejumlah orang berada di dalam lift nahas tersebut. Beberapa saat kemudian, video tersebut memperlihatkan lift yang tiba-tiba meluncur ke bawah dengan kecepatan tinggi. Peristiwa tersebut berawal saat para korban yang berjumlah 5 orang tersebut menaiki lift untuk menuju area resort yang dibangun di atas tebing. Pihak kepolisian telah melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mengidentifikasi penyebab kejatuhan lift tersebut. Setelah melakukan olah TKP oleh tim Lab4 Polda Bali, pihak berwenang mengungkapkan beberapa hasil awal dari investigasi mereka. Kasat Reskrim Polres Gianyar, AKP Aryo Seno Wimoko, mengklarifikasi bahwa lift yang jatuh tidak melebihi kapasitas maksimalnya. Menurutnya, kapasitas maksimum lift adalah 6 orang.